Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya. Selamat berjumpa kembali dengan saya Mas Eko di channel saya Jejak Digital. Teman-teman, Jejak Digital, sekarang saya sudah berada di salah satu tempat bersejarah di Kabupaten Purworejo, khususnya di Desa Jenar Kidul, Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Purworejo. Tepat di belakang saya merupakan Masjid Tiban yang masih ada hubungannya dengan Masjid Tiban di Jatisalam, Semawung, Purworejo. Nah, gini teman-teman, pada kesempatan hari ini saya akan mengajak teman-teman untuk mengeksplor atau menggali informasi apakah ada hubungannya antara Masjid Tiban Jatisalam Desa Semawung dengan Masjid Tiban yang ada di Desa Jenar Kidul Purwodadi ini. Tadi saya sudah ngobrol dengan narasumber, yaitu Bapak Urip Supratman. Beliau merupakan salah satu sesepuh di Masjid Tiban ini. Dulu waktu beliau kecil tadi sudah bercerita, mbah-mbah buyutnya sudah menerangkan getok tular, istilah Jawanya, dari mulut ke mulut bahwa Masjid Tiban ini berdiri atau ada sudah sejak zaman kesunanan, ya, atau lebih tepatnya 1468 Masehi. Ada sumber lain yang menyebutkan bahwa Masjid Tiban Jenar Kidul ini sudah ada sejak atau berdiri di tahun 1478. Ada juga yang menyebutkan tahun 1468 bareng atau bersama dengan berdirinya Masjid Agung Demak pada saat Kesultanan Demak Bintoro. Oke teman-teman, nanti kita akan melihat pertama kali di sebelah selatan bangunan masjid ini ada namanya batu hitam. Konon ceritanya diriwayatkan bahwa batu hitam itu merupakan sisa-sisa batu di mana pada saat itu Nabi Ibrahim membangun Ka'bah. Nah, kemudian batu itu, sisa-sisa batu itu disebar ke seluruh penjuru dunia, dan salah satunya di sini. Di situ disebutkan dalam satu riwayat bahwa di mana batu hitam itu jatuh atau tiba atau tiban, maka di situ akan berdirilah sebuah masjid. Nah, oleh Syekh Udan Waring atau nama lain dari Sunan Kalijogo, dahulu kala waktu beliau singgah di sini di daerah selatan Pulau Jawa untuk menyebarkan agama Islam atau syariat Islam, beliau menemukan sebuah batu hitam itu, kemudian berinisiatif untuk mendirikan atau tempat ibadah, karena di sini sudah ada Masjid Tiban itu tadi. Jadi beliau kemudian bersama di sini Bapak Alas dulu, ya teman-teman. Di sini dikisahkan tadi dari narasumber bahwa di sini dulu hutan belantara. Kemudian datanglah Syekh Udan Waring atau nama lain dari Sunan Kalijogo, kemudian mendirikan masjid karena beliau itu ada kepentingan yang mendadak. Jadi di sini kemudian dibuat atau dibangun dengan waktu yang singkat dan cepat, maka disebut sebagai Masjid Tiban. Nah, kemudian teman-teman, di sebelah batu hitam itu, di situ diriwayatkan ada sebuah belanga yang terbuat dari tanah. Di situ belanga besar yang tadinya mungkin merupakan tempat untuk sesuci atau untuk berwudu. Kemudian masuk, kita akan masuk ke dalam gedung utama atau bangun utama, ya teman-teman. Kita di dalam ini akan melihat empat soko guru yang konon riwayatnya dahulu kala itu ada empat soko guru yang utama untuk menopang bangunan masjid ini, kemudian dikelilingi dengan 12 soko penopang yang lain. Namun seiring berjalannya waktu,
soko-soko yang 12 itu diganti dengan bangunan atau materi yang lebih kokoh lagi. Namun demikian, empat soko guru itu tidak pernah diganti atau dirubah. Itu merupakan kesepakatan atau keputusan dari baik dari takmir ataupun warga masyarakat sekitar. Oke teman-teman, di bawah ini merupakan umpaknya. Umpaknya ini juga di bawah soko guru itu, yang menopang soko guru itu ada umpak. Nah, umpak ini terdiri dari empat batu lingga. Batu lingga itu apa teman-teman? Batu lingga merupakan tempat atau sasana ya untuk bermeditasi atau mungkin untuk persembahan pada zaman Hindu. Karena itu sudah tidak terpakai lagi, maka oleh Syekh Udan Waring atau Kanjeng Sunan Kalijogo digunakan atau diambil untuk menopang soko guru empat itu yang terbuat dari tatal kayu jati teman-teman. Nah, pada zaman dahulu kala tatal kayu jati itu diikat dengan ijuk aren. Kemudian oleh generasi berikutnya untuk lebih menguatkan tatal kayu jati itu, maka diikat dengan lempeng-lempengan besi. Yang dari ada yang 6 ikatan, kemudian ada yang 7 ikatan. Kemudian kembali lagi ke umpak batu lingga tadi, yang di sebelah tenggara itu ada perwujudan sebagai kelamin pria yang utuh. Kemudian di sebelah barat daya itu merupakan perwujudan dari kelamin wanita yang rusak. Kemudian umpak yang di sebelah barat laut itu merupakan kelamin pria itu yang patah atau tugel, orang Jawa bilang. Kemudian umpak yang di sebelah timur laut merupakan perwujudan, karena itu halus, perwujudan halus, jadi tidak ada ornamen-ornamennya teman-teman. Nah, itu mewujudkan apa? Bahwa kita harus beribadah atau beribadah di masjid untuk menghilangkan atau mengurangi hawa nafsu kita, khususnya nafsu syahwat atau nafsu seksual. Kemudian di depan ini ada sebuah beduk teman-teman. Nah, beduknya bentuknya memang kecil. Beduknya kecil. Ini menurut narasumber kita Pak Uris Pratman merupakan cabang dari kayu pendowo yang ada di Masjid Agung Darul Mutakin Purworejo. Ya, kalau yang di beduk pendowo itu merupakan kayu yang utama atau pangkal kayunya. Kemudian yang di Masjid Iban Jenar Kidul ini merupakan cabangnya. Nah, ini unik teman-teman, karena beduknya itu kecil ya, pendek gitu loh. Kita akan menuju ke pagar. Oke teman-teman, sebelum kita menuju ke gapura depan, di belakang saya sudah ada menara masjid ya teman-teman. Ini menurut narasumber Bapak Urip Supratman, menara ini dibangun dari tahun 1997 sampai tahun 2000. Ini merupakan hadiah atau ada donatur orang sini yang ada di ibu kota. Menurut narasumber hanya demikian. Dan bangunan ini dahulu dari panitia itu diberikan beberapa contoh bangunan menara masjid, dan yang menjadi acuan atau referensi dari bangunan menara masjid Iban ini merupakan menara masjid yang ada di Indramayu. Jadi ini bangunan menara ini mencontoh menara masjid Indramayu teman-teman. Dan satu lagi saya hampir lupa bahwa di Masjid Iban ini juga dahulu ditemukan pada saat renovasi
ditemukan satu buah prasasti yang bentuknya persegi empat, cuman agak cuil atau gumpil atau cacat di ujungnya. Nah, kemudian di situ oleh tukang pada saat itu, yaitu Bapak Walhari, dilaporkan ke Pak Jalal. Kemudian Pak Jalal melaporkan ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Purwodadi. Nah, pada saat itu langsung dievakuasilah batu prasasti itu dibawa ke Dinas Kebudayaan dan Pendidikan Kabupaten Purworejo. Kemudian setelah dianalisa, kemudian dipanggilkan salah satu seorang ahli sejarah yang bernama Bapak Karta dari Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, menerangkan bahwa prasasti yang bertuliskan huruf Jawa kuno itu menerangkan di situ sebuah hadiah atau istilahnya pemberian dari Ratu Shima Hindu kuno atau Mataram Hindu. Di situ menyebutkan ucapan terima kasih kepada Desa Sipater yang sudah membangun sebuah bendungan. Nah, maka dengan adanya hasil dari penjelasan Bapak Karta tersebut, prasasti itu diberi nama Prasasti Sipater, karena di situ disebutkan bahwa ucapan terima kasih dari putri raja atau Raja Putri Shima dari Mataram Hindu mengucapkan terima kasih kepada Desa Sipater yang telah berhasil membangun sebuah bendungan. Oke teman-teman, sekarang keberadaan prasasti Sipater tersebut berada di Museum Tosan Aji Kabupaten Purworejo. Nah, oke teman-teman, kita akan ke depan, bahwa di depan atau di pagar, bentuk pagar itu masih berbentuk atau mengadopsi zaman Hindu ya, bangunan Hindu. Namun demikian, karena sering terbentur kendaraan-kendaraan, kemudian pagar itu direhab atau direnovasi, dimajukan setengah meter agar supaya menghindari tertubruk atau tertabrak baik truk ataupun kendaraan-kendaraan yang lain, tanpa mengurangi atau merubah bentuk yang sudah ada. Oke, terima kasih teman-teman, mungkin itu saja yang bisa saya berikan atau informasi yang saya berikan tentang Masjid Tiban Jenar Kidul. Ternyata memang benar bahwa Masjid Tiban Jenar Kidul ini merupakan peninggalan dari Sunan Kalijogo, atau yang dikenal oleh warga masyarakat di sini dengan sebutan Syekh Udan Waring. Oke teman-teman, selamat berjumpa kembali atau selamat bertemu lagi di video yang berikutnya. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share video ini agar supaya kami lebih bersemangat lagi dan channel Jejak Digital semakin berkembang dan terus berkembang. Akhirul kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya.